Assalamualaikum, balik lagi sama aku Gadis di YouTube Femcation. Kali ini aku mau ke Siwot Ancol. Siapa sih yang gak tahu Ancol? Hampir seluruh Indonesia tahu ya Ancol Jakarta yang merupakan salah satu taman rekreasi terbesar di Indonesia. Oke, untuk menuju ke Ancol kita bisa masuk gerbang timur ya. Di sini aku bakal jelasin mengenai paket harga tiket masuk. Jadi di Ancol setiap bulan selalu ada paket promo yang bisa kita pilih. Di sini ada paket berempat, paket bundling, paket semua wahana dan promo menarik lainnya. Kalian bisa cek IG-nya Siwot atau Ancol ya untuk setiap promo terbarunya. Nah, di sini aku ngambil paket Rp175.000 per orang main semua wahana. Jadi paket ini aku ambil untuk main ke Siwot, Dufan, dan Pantai Ancol. Lalu di atas 80 cm sudah dikenakan biaya masuk. Jadi tunggu vlog aku selanjutnya tentang review Dufan dan Pantai Ancol. By the way, kesini wajib banget kudu daftar melalui websitenya Ancol ya. Gimana sih kak cara daftarnya? Lagi-lagi di IG-nya Siwot sudah cukup lengkap infonya tentang gimana caranya kita daftar. Seperti ini sekilas contohnya. Lalu ini adalah info jam buka Ancol dan jam buka Siwot. Oke, aku udah ada di parkiran Siwot. FYI, infonya nanti ke depan Ancol ini mau dirombak loh. Jadi semua mobil harus parkir di satu titik dan diantar oleh bis yang sudah disediakan menuju ke wisata yang kita tuju. Katanya sih biar rapi. Gimana menurut kamu? Setuju nggak dengan ada perubahan parkir di Ancol? Komen ya di kolom komentar. Oke, untuk ke wisata Siwot kita harus jalan dulu sedikit ya. Dan di depan Siwot ternyata ada wisata baru yaitu Jakarta Birdland. Dan akhir tahun 2022 akan segera launching. Ditunggu infonya di IG-nya Ancol ya. Ngomongin Jakarta Birdland, mungkin konsepnya sama kayak taman burung di taman mini kali ya. Wah, kayaknya seru banget untuk edukasi pada anak-anak. Nah, Jakarta Birdland ini pas banget di depan Siwot loh. Jadi penasaran kayak apa dalamnya ya. Lalu di sebelahnya Jakarta Birdland itu ke arah Samudra Ancol. Oke, langsung aja kita menuju ke Siwot Jakarta ya. Oke, kita langsung masuk aja ya. Di area Siwot memiliki food court dan di Siwot kita bisa keluar masuk. Jadi kalau mau makan di luar bisa keluar Siwot dulu dan masuk lagi. Yuk ikuti aku lihat-lihat ikan yang ada di Siwot. Oh iya, aku mau kasih tahu nih fakta menarik dari Siwot Ancol. Jadi Siwot memiliki sekitar 7.300 ekor biota air tawar yang terdiri dari 48 jenis ikan, satu jenis reptil, sampai biota perairan laut yang terdiri dari 11.500 ekor biota yang terdiri dari 138 jenis ikan dan invertebrata serta 3 jenis reptil. Biota beto tersebut ditampilkan dalam 28 display yang terbagi atas 9 akuarium perairan tawar dan 19 akuarium perairan laut serta 4 kolam terbuka. Wah, seru banget ya kalau kita belajar tentang sejarah Siwot. Di Siwot juga punya aktivitinya loh, seperti pertunjukan kasih makan hewan laut yang ada di sini. Jangan kemana-mana, karena aku bakal kasih info jadwal kegiatan yang ada di Siwot. Lalu di sini ada akuarium yang isinya ikan piranha dari Sungai Amazon yang memiliki gigi sangat runcing dan pemakan daging. Nah, piranha ini juga ada jadwal pertunjukannya loh. Lalu di sebelah akuarium ikan piranha ada mobil yang isinya ikan hias gitu loh guys. Unik ya, bagus untuk edukasi anak-anak. Pasti mereka terheran-heran kok di dalam mobil ada air ya. Oke, setelah ini ikuti aku karena aku mau ke area yang ada di tengah-tengah Siwot. Nah, area tengah-tengah Siwot ini ada bintang laut. Cuman dulu tuh ini boleh kita pegang, tapi sekarang ada tulisan gak boleh kita sentuh. Tapi kalau gak ada penjaganya sentuh lembut gak apa-apa ya. Karena bintang laut gak bisa ada di atas permukaan, karena bintang laut hanya bisa hidup di air. Selanjutnya aku mau liatin kalian penyu. Nah, penyu ini sebenarnya gak boleh kita pegang, tapi diem-diem aja kita pegang. Lalu ada ikan hiu juga dan ikan pari kecil yang lucu banget di sini. FYI, faktanya nih gak semua ikan jenis ikan hiu itu berbahaya loh. Tapi tetap ya, walaupun ada yang tidak berbahaya, di kolam ini cukup dilihat aja dan diperhatikan anak-anak kita. Lalu di sebelahnya penyu juga ada ikan hiu jenis kecil.
tapi tetap gak boleh kita pegang ya, cukup dilihat aja. Lalu nih, di tengah-tengah antara akuarium ikan piranha dan kolam penyu ada akuarium yang isinya berbagai macam ikan hias. Yang aku suka tuh miniatur pembuatan akuariumnya tuh cantik-cantik banget dan ada beberapa yang unik banget. Terus di sini kita jadi belajar banyak jenis ikan, ada yang indah banget, cantik, nyeremin. Terus mukanya ada yang unik dari yang ukurannya kecil banget sampai seukuran orang dewasa juga ada loh. Pokoknya bawa keluarga ke SeaWorld tuh seru banget. Oke, lanjut, aku mau lihat ke area spot lainnya. Di sini ada kuda laut. Ternyata ukuran kuda laut tuh kecil banget. Terus ada ikan juga nih di sebelahnya. Kayaknya ini masuk jenis ikan arwana ya. Lalu aku mau lihat akuarium Morael dan Coral Reef Fish. Nah, yang satu ini mirip banget sama belut raksasa yang memiliki gigi yang tajam dan wajahnya tuh serem banget. Oh ya, Morael ini termasuk hewan yang dilindungi ya karena terancam punah. Morael ini senangnya ada di dasar laut. Kita gak ngebayangin ya kalau kita berenang terus ada mereka. Takut banget. Selanjutnya di sebelahnya ada ikan kakap merah putih. Masya Allah, melambangkan Indonesia banget ya dia. Selanjutnya aku mau liatin kamu ikan buntal dan ikan lainnya. Di sini mukanya tuh rada aneh-aneh loh. Masya Allah. Oh ya, untuk menambah pengetahuan mengenai biota yang ditampilkan, maka SeaWorld dilengkapi juga dengan label berisi informasi mengenai biota, baik secara biologis maupun keunikannya. Jadi menurutku kalau ke SeaWorld bundlingnya gak cocok kalau kamu perginya ke Samudra Ancol. Jadinya kurang menikmati setiap edukasi yang kita dapat. Cocok ya kalau ke tempat edukatif kayak gini, ngambilnya paket bundling, naik gondola, dan main ke Pantai Ancol. Lalu di sini juga ada ikan kecil kayak cacing. Dia suka hidup di pasir dan kerjaannya tuh ngumpet mulu ya kalau kita samperin, lucu banget ya. Lalu sebelah akuarium ikan hiu ada ikan cue, jenis apa gitu aku lupa. Nah, ikan cue ini lumayan besar, terus dia tuh bolak-balik terus kerjaannya. Dan sebelahnya ada ikan yang cantik yang kehidupannya bersama terumbu karang. Dan ikan ini ada di filmnya Nemo dan Dory. Wah, siapa nih yang kangen nonton Nemo dan Dory? Pasti langsung nonton deh abis ini. Oke, selanjutnya ini dia akuarium besar yang isinya ikan hiu yang ganas loh guys. Dan ternyata ikan hiu di sini ada jenisnya, ada yang gerak-gerak supaya dia bisa bernafas dengan baik. Dan ada juga hiu yang kerjanya tidur terus kalau di siang hari. Aku kira ikan hiu yang tadi tuh hanya patung, ternyata emang kerjanya dia gitu. Masya Allah, kocak banget ya. Lanjut, habis ini aku mau ke jellyfish. Sebelum ke jellyfish, kita akan ketemu spot terbaru dari SeaWorld, konsep mobil truk tahun 1940 yang isinya ikan parrot cichlid. Fakta uniknya, katanya ikan ini tidak ditemukan di alam loh. Lalu ketemu di mana? Terus gimana berkembang biaknya? Gak ada penjelasan sama sekali di sini. Ya udahlah, lanjut aja. Dari sini aku mau ke kiri, lanjut ke spot jellyfish. Faktanya nih, si penyengat lautan ini dapat ditemukan di setiap laut dari permukaan sampai ke laut dalam, yang masya Allah tubuhnya sering berwarna-warni dan dia secara umum berada di wilayah pesisir di seluruh dunia. Terus di SeaWorld juga ada jenis ubur-ubur yang merayap kecil, sangat sulit dilihat jika tanpa menggunakan lensa tambahan. Di SeaWorld juga nih ada ubur-ubur putih. Nah, ubur-ubur ini pernah aku lihat di Pulau Tidung loh. Terus salfoknya ubur-ubur putih ini mirip banget sama jamur. Oke, ini dia semacam kayak aula. Di sini ada kamar mandi, ada akuarium yang nyambung sama lorong akuarium besar. Nanti kita bakal lalui itu. Terus ada akuarium kecil dengan konsep sepak bola. Kamu bisa lihat gak sih ikan yang di sebelah anak itu? Masya Allah, besarnya tuh sama ya. Masuk ke dalam miniatur perahu, di dalamnya banyak ikan-ikan yang diawetkan. Kayaknya ya ikan ini pernah hidup di zamannya, jadi biar ada sejarah untuk kita semua. Nah, yang buat aku suka banget, di depan jellyfish ada ikan pari
sendiri yang diawetkan itu besar banget. Katanya sih, nih, di sana tuh ada tombol, kalian bisa pencet aja dan diceritain di situ tuh terbesar yang pernah hidup di Siwot pada tahun 1998. Jadi kenpar itu ditemukan oleh nelayan dan dipotong buntutnya lalu dirawat di Siwot Ancol sampai sebesar tadi dan mati di tahun 2008 karena sakit. Lalu akhirnya diawetkan untuk sebagai kenangan sejarah di Siwot. Wah, Masya Allah ya, bisa segede itu. Oke, lanjut, aku masuk ke lorong yang ini nih. Nah, lorong ini ke dalamnya terdapat berbagai jenis ikan laut seperti ikan kue, ikan kakap, ikan pari, dan ikan lainnya. Pokoknya kesini seru banget dan harus kudu masuk ini. Pasti anak-anak ngerti, wow ini gede banget, ini apa? Itu emang paling seru deh kalau kesini tuh bawa anak-anak. Apalagi anak-anak yang masih di umur di bawah 5 tahun. Mereka tuh penasarannya tuh lebih banget deh pokoknya. Lanjut, di lorong tadi ada akuarium. Nah, ini buat spot pertunjukan kasih makan hewan-hewan yang ada di lorong tadi. Wah, seru banget ya. Terus di sebelahnya ada miniatur kafe dan miniatur telepon gitu yang isinya ikan-ikan kecil. Mohon maaf teman-teman, ada satu spot yang belum aku kunjungi, yaitu kayak semacam main game gitu di layar. Dan aku tuh baru cek di IG, baru tahu juga. Oke, sekian dulu vlog kali ini. Tunggu video aku tentang Dufan. Bye-bye semuanya, see you next video. Wassalamualaikum.